Kita akan coba telusuri spot baru ini, guys. Tapi kita rencananya mau ke hulu dulu ini. Naik ke atas, terus nanti kita turun ke bawah, guys. Ini kurang lebih sudah 1 kilo ini kita bergerak. Nah, kita sudah sampai di spot pertama, guys. Kita akan coba explore di spot ini, mudah-mudahan di sini banyak lopeknya, guys. Coba saya mau naik ke atas batu, guys. Kita coba di sini lemparan pertama saya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ada, guys. Ada tarikan. Seperti biasa, kalau ada tarikan itu membuktikan berarti ada ikannya. Wih, strike pertama saya, guys. Jauh tuh, yang tadi wadah. Strike pertama saya, guys, ikan wader. Dia wadernya tidak terlalu besar, guys, tapi cukup membuat saya bahagia karena paling tidak di sini masih ada ikan wadernya, guys. Jangan lupa, guys, kalau ada tukang setrum itu kalau bisa diingatkan mereka untuk tidak mengeksploitasi ikan wader di kali, karena itu sudah pasti akan mengurangi habitat dan populasi ikan, guys. Kita lawan tukang setrum dengan cara memperingatkan mereka. Kita kasih mereka pemahaman, guys, agar mereka tidak melakukan aktivitas nyetrum lagi. Wih, santri kecil kita juga strike, guys. Tinggal Umar ini yang belum nih. Kita lihat nih. Ayo dong. Iya. Baru dua, guys, yang bisa saya angkat di spot ini. Kita coba bergeser, guys. Kita optimis saja, guys. Mudah-mudahan ada ikannya. Kita coba di sini, guys. Wis, woi, ada tuh Marhan strike, guys. Coba kita lihat, guys, apakah saya bisa menaikkan ikan wader di sebelah sini, guys. Wis, ada, guys, tarikan. Aduh, habis. Habis, guys. Kita coba turunin lagi, guys. Brr.
Akhirnya guys, saya pun ikut mendaratkan ikan guys. Setelah tadi Farhan bisa mendaratkan ikan, saya pun bisa guys. Lemparan selanjutnya guys. Ada lagi. Parahan pun landed lagi. Peace on guys. Mantap. Lanjut guys. Waduh, kayaknya ini spot yang tepat ini, sebelah sini guys. Kita coba lagi. Mudah-mudahan masih banyak teman-temannya guys. Aduh, habis guys. Akhirnya Umar pun landing juga guys. Mantap. Aduh, habis guys. Banyak juga ini di sini ikannya guys. Ini. Tuh, yuk. Kita lempar lagi guys. Wis. Sutrek lagi tuh guys. Wis, bener-bener di sini sarang wader kayaknya guys. Mocel terus guys ini. Limpar lagi guys. Arik yo. Babon guys, lumayan nih. Oke guys, waduh, ini cuaca tiba-tiba yang tadinya panas ini turun gerimis guys. Sepertinya ini mau hujan, ini bukan sekedar gerimis ini. Padahal kita cukup seru ini di tempat ini nih, banyak tarikannya guys. Kalau nanti hujannya gede, kita cari tempat untuk berteduh guys. Tuh guys, terlihat airnya sudah mulai turun tuh. Masih ada guys. Tempat guys, di tempat ini saya. Hujan guys, tiba-tiba hujan gede ini, bukan hanya gerimis guys. Kita lagi berteduh dulu nih. Kalian tahu kita berteduh di mana? Kita berteduh di Hotel Prodeo. Nah, guys. Ini hotelnya guys nih. Kacau guys cuacanya. Ini sudah mulai gerimis campur suara petir guys. Ngeri juga kita. Hanya kita harus bergegas ini guys secepatnya. Nah, kita sudah terlalu jauh ini. Bergerak sudah hampir 2 kilo. Tuh guys, terdengar tidak guys? Suara petir menggelegar, ngeri guys. Beberapa tahun kemudian, kita berteduh guys di rumah sahabat saya. Kita berteduh dulu, kebetulan
dia punya empang, guys. Sepertinya kita akan meneruskan petualangan mancing kita di empangnya ini. Terlihat sebelah sana tuh angler santri kita sedang asik mancing di empang, guys. Kita nanti coba akan bergabung. Wish, wish track, guys, tuh. Pas. Hari ini hujan, guys. Tadinya cuaca cukup panas tapi hujan. Saya berteduh sambil ngopi dulu, guys. Ngopi. Mantap. Kang Ujang, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Nanti saya izin mancing ya. Boleh. Guys, kita coba bergabung nih bersama angler santri kita. Wih, langsung strike, guys, tuh. Wih, lumayan tuh. Benar, guys, ternyata ikan nila merah ini, guys. Saya menggunakan ampul dari stereofoam, guys, biar seru. Kalau lihat orang-orang, kalau lihat angler mancing pakai ampul itu seru. Makanya saya coba pakai ampul, guys. Lampungnya, guys. Wih. Seru, guys. Karena jorannya terlalu kecil, guys. Kelihatan melengkungnya. Ditarik sama nila merah, guys. Coba fokus, guys, kita fokuskan tuh, lihat tuh, guys, terlihat tuh pelampungnya, guys. Ada, guys. Jorannya karena terlalu kecil, guys, tuh, sehingga ikan tidak bisa kita angkat, cuma bisa kita tarik doang tuh. Karena kalau kita angkat pasti lepas, guys, karena bebannya terlalu berat. Ini, guys, ukuran nilainya lumayan. Benar-benar berlimpah, guys. Kita coba lempar lagi. Melompat tadi. Ya, terlihat pelampungnya, guys. Aduh, guys. Sedang, guys. Sepertinya kita harus rilis karena ukurannya belum cukup besar, guys. Kita rilis, kita lempar lagi, guys. Kita cari yang babon-babon aja. Kalau ukurannya masih kecil, kita rilis lagi, guys. Guys, dilihat tarikannya sepertinya ini cukup lumayan, guys. Guys, kalau kita angkat ini tidak bakal terangkat ini, harus kita tarik pelan-pelan. Terus tarik pelan-pelan, baru kita angkat, guys. Nah, kalau ini masuk ukuran, guys. Artinya ini masuk ukuran ya? Masuk ukuran apa tidak? Kita masukin, guys. Lempar lagi.
cuaca masih gerimis guys. Cuaca saat ini gerimis. Ya. Zoom. Lampung kita seperti iya. Oke. Iya. Ada lagi guys. Ada lagi. Kita lihat. Waduh, belum cukup besar guys. Ini harus kita rilis lagi. Kita rilis. Langsung tuh guys. Isi. Guys. Coba kita lihat ukurannya guys. Aduh. Masih sedang. Kita rilis lagi guys. Lanjut lempar guys. Tisu. Seru sekali guys. Sangat seru sekali. Rilis lagi. Kita rilis lagi. Kalau saya sudah guys tadi mendapatkan beberapa ekor ikan nila, namun ukurannya cukup masih sedang guys, belum terlalu gede. Jadi kalau yang gede saya angkut, kalau yang sedang ukurannya saya rilis kembali. Ini angler santri kita masih asik mancing. Kita lihat apakah mereka bisa berhasil mendaratkan ikan nila merah babonnya guys atau tidak. Usah. Umar kembali strike guys. Wih, double strike ini guys. Double strike. Ukuran mocel. Farhan mocel guys. Itu sepertinya masih sedang Mar, apa sudah cukup gede? Kurang. Lempar lagi. Iya, iya, benar-benar pesta strike kawan santri kita guys. Cuma sayang ini masih pada sedang ini ukurannya. Wes, Farhan kembali bisa mendaratkan ikan. Woi, mantap ang. Kayaknya ikannya sudah pada kenyang gitu. Ang. Yo ah, sepertinya kita harus mengakhiri mancing kita sore hari ini guys, karena ikan yang didapat cukup lumayan. Sudah penuh tuh ember kecil kita tuh. Wis, tapi Farhan masih asik tuh. Strike dan strike lagi. Ini guys, kita coba periksa hasilnya. Penuh guys. Kayaknya kita harus mengakhiri mancing kita sore hari ini guys, karena sudah banyak lah hasilnya, sudah banyak ikan yang berhasil kita daratkan guys. Yuk ah, kita akhiri saja, kita pulang. Jangan lupa dukung terus channel kami agar terus berkembang ya guys, karena waktu sudah sore nih guys, sepertinya kita harus pulang. Ini hasilnya cukup lumayan guys. Kita pulang. Kemana? Ayo ah. Siap. Arek ya guys. Nuhun lauk nakang. Kita pulang guys. Terima kasih waktunya. Sampai bertemu lagi di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulang guys.
dadah spot. Subrek, tinggal pencet gratis.